Prima Anjani dan Nur Hasanah. Bahwasanya nanti setelah lapas yang kabul itu diucapkan dan disahkan dua orang saksi, maka sahlah menjadi suami istri yang sah. Sah menurut agama Islam, sah menurut undang-undang negara kita, tercatat menikah di kantor KUA Kecamatan Pangkal Duo. Artinya apa? Kami berharap dan berpesan kepada kedua calon pengantin, setelah menjadi suami istri yang sah, maka tunaikanlah hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kenapa? Dalam kehidupan rumah tangga, suami dan istri sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Suami itu yang berbeda. Dengan arti kata, kewajiban suami itu hak dan istri. Sebaliknya, kewajiban istri itu hak dan istri. Kedua, kami sampaikan kepada kedua calon pengantin. Sebisa apapun hari ini kita merencanakan, berprogram, berplanning rumah tangga ke depannya, tapi yang namanya masalah sekiranya nanti terjadi persoalan. Aku nikahkan Nur Hasanah binti Suryadi dengan engkau walinya wali hakim dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Aku terima nikahnya Nur Hasanah binti Suryadi dengan maharnya seperangkat alat sholat dibayar tunai. Cipta olehnya untuk selalu cintai kamu. Beri aku kesempatan untuk bahagiakan dirimu. Kamu tercipta olehnya untuk selalu aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Walau keriput di pipimu terlihat, takkan goyahkan cintaku yang begitu kuat. Kamu tercipta olehnya aku cintai. Genggam erat tangan ini, jangan sampai kau lepaskan. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku. Pokoknya sorry Cina bawa dengar. Ada permohonan yang soleh dan soleha. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Semoga anak cepat dapat hubungan. Yeay gitu ya. Sampai aku